di YouTube juga sudah kami rekam via record di laptop. Insya Allah, mudah-mudahan hari ini kegiatan berjalan dengan lancar. Saya berikan sepenuhnya kepada Pak Rofik. Silakan, Pak. Pak Ropik, suaranya masih di mute. Ya, boleh sih. Ya, silakan, Pak. Silakan dimulai. Nanti saya sambut mewakili Pak Fikron aja, Bu. Oh, siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'da. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wa luqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru hebat yang hari ini telah hadir di acara webinar IGI. Ini seri yang pertama di tahun 2021 ya. Acara kami yang pertama, alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita narasumber kita Pak Deden Nugraha atau enaknya dipanggil Kang Deden nanti mungkin ya. Selamat pagi Kang Deden. Ya. Kemudian juga di sini bersama kita hari ini yang siap sudah untuk belajar bersama-sama nanti adalah para Bapak Ibu guru hebat dari seluruh penjuru Indonesia nih Kang. Ya, jadi ada yang dari Aceh, dari Kalimantan, dari Goa, ya Sulawesi Utara, di Pulau Jawa hampir seluruh mewakili ya kota maupun provinsinya. Dan terutama yang di Tangsel juga banyak ya. Alhamdulillah memang setiap acara IGI antusiasmenya sangat tinggi ya, karena mungkin sudah kredibel ya dan terpercaya ya. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini nanti mungkin Kang Deden akan lebih bisa menjelaskan lebih jauh tentang apa sih augmented reality ya. Saya juga sebetulnya penasaran nih karena pernah nyoba tapi belum berlanjut ya. Mungkin hari ini bisa menemukan jalan yang lurus ya dan benar supaya bisa kembali belajar ya. Nah, kemudian hari ini sedianya kita akan ditemani oleh Pak Fikron tapi beliau mohon izin karena beliau ada kuliah terakhir ya sedang menempuh program doktor. Hari ini kuliah terakhir dari jam 7, jadi tidak bisa hadir. Jadi untuk membuka acara kita nanti akan diwakili oleh Bapak Abdul Aziz Arofik selaku Sekretaris IGI Kota Tangerang Selatan. Tanpa berpanjang kata, silakan kepada Bapak Abdul Aziz Arofik kami persilakan. Terima kasih, Bu Lucy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak-Ibu semuanya. Pertama, kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang kita terima pada hari ini. Dan selanjutnya, salat dan salam kita sanjungkan pada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak-Ibu semuanya sudah berkenan bergabung di webinar kali ini. Yang sebenarnya bukan langsung pelatihan, yaitu augmented reality atau IR, sebuah teknologi yang mungkin tergolong baru untuk saat ini. Kemudian jumlah peserta yang mendaftar, kalau tidak ditahan bisa membludak gitu ya. Tapi kemudian yang bisa kami terima itu sebanyak 311, Kang Deden. Kemudian komposisinya kalau dari daerah, kalau daerah justru lebih banyak dari luar Tangsel, sekitar 62%, masa lebihnya itu dari Tangsel sendiri. Ini, terima kasih kepada teman-teman dari luar daerah yang sudah berkenan bergabung. Kemudian tidak lupa nanti kami juga berpesan supaya apa? Kita ikuti bersama-sama materi ini, karena kegiatan ini tidak berhenti di webinar kali ini, tapi nanti ada kelanjutannya. Nanti yang mungkin lebih lanjut akan dijelaskan oleh Kang Deden. Kemudian
Tidak lupa kami mengucapkan mohon maaf bila ada kekurangan di pelayanan kami secara virtual ini. Kemudian untuk melancarnya kegiatan ini, mari kita buka acara ini dengan berdoa. Yang muslim membaca basmalah, yang beragama lain silakan sesuai dengan agama dan saya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Aziz Arofik ya. Untuk Pak Kadis mungkin nanti kita conditional ya Pak ya. Kalau Pak Kadis masuk bisa kita beri waktu sebentar untuk beliau ya. Oke, Bapak Ibu. Pak Kadis. Ini ya, karena belum streaming jadi suaranya ini ya. Delay karena streaming ya? Tadi suaranya jadi agak balap-balapan ya delay. Tapi di teman-teman kedengarannya gimana? Ya, baik. Nanti mungkin atau YouTube-nya kita off aja atau gimana nih enaknya? Atau mungkin ada bisa sih sebenarnya nanti di YouTube itu kita ya siarkan rekamannya begitu. Iya supaya suaranya nggak ini. Tapi untuk Pak Ropik dengar suara saya gimana? Jelas nggak? Ya sekarang bagus. Sekarang nggak. Apa nggak balapan juga? Oh, bagus. Nggak, ya. Nggak balapan. Iya. Udah bagus ini. Baik Bapak Ibu, rasanya sudah tidak sabar ya untuk kita menerima nih materi baru dari Kang Deden Nugraha ya. Saya perkenalkan sedikit ya Kang ya. Oh iya, saya juga belum memperkenalkan diri. Salam kenal juga Bapak Ibu, saya Luciana. Saya mengajar di SMP Negeri 5 Kota Tangerang Selatan. Senang sekali pada hari ini mendapatkan kesempatan untuk mendampingi ya Kang Dede nih belajar bersama tentang augmented reality. Nanti bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya mungkin bisa menuliskan di kolom chat supaya nanti bisa saya lihat satu persatu, saya urutkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan. Kemudian juga tadi malam sudah kami share aplikasi yang harus diunduh ya, baik di Play Store maupun di laptop. Mungkin sebagian besar sudah melakukan seperti itu. Baik Bapak Ibu, narasumber kita hari ini adalah Kang Deden Nugraha ya. Ini beliau kelahiran Subang ya, berarti orang Sunda ya Kang ya. Saya panggil Akang nggak apa-apa. Iya, orang Sunda. Beliau menamatkan pendidikan S1 dan S2-nya di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung ya, jurusan Pendidikan Ilmu Komputer ya. Jadi ini udah memang benar-benar bidangnya nih ya. Ya. Selain sebagai seorang dosen, saat ini juga beliau bekerja di PT Assembler Teknologi Indonesia. Mungkin untuk lebih jelasnya profil beliau nanti Kang Deden bisa memperkenalkan diri lebih dalam ya, supaya nanti kita mungkin kan ada pepatah tak kenal maka sayang ya, siapa tahu besok silaturahim kita akan berlanjut, atau mungkin ada teman-teman nanti yang terpilih sekolahnya menjadi sekolah pelopor IR ya tadi ya. Nah, nanti berarti kan komunikasinya akan terus berlanjut ya. Oke, Kang Deden, dari saya akan terus memandu kepada Kang Deden, saya persilakan. Terima kasih Bu Lucy, Pak Aziz kalau saya bilang. Ya, tidak Pak Rafiq. Ya, atas waktunya. Ya, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Terima kasih sudah hadir di kegiatan hari ini. Saya sangat apresiasi sekali buat Bapak Ibu yang haus akan ilmu ya. Jadi saya juga jadi semangat ini untuk seperti itu.
Ya, Bapak Ibu, mungkin tadi sudah dijelaskan sama Bu Lucy ya, cukup jelas juga. Pengenalannya tidak perlu secara detail sih. Cuman mungkin sekarang saya fokus di assembler, PT Assembler Teknologi Indonesia ini. Jadi PT Assembler Teknologi Indonesia ini kita ada di Bandung, yaitu lokasinya di Dago. Nah, Bapak Ibu mungkin kalau misalnya lagi jalan-jalan ke Dago, itu boleh silakan kontak saya, misalnya ingin main ke kantor, silakan. Bapak Ibu, mungkin ini boleh untuk share screen-nya. Oke, Pak Rafiq, sudah. Siap. Sudah. Sudah. Siap. Terima kasih. Ya, lagi proses. Pak Rafiq, yang maaf sebentar, ini banyak permintaan. Mungkin untuk yang YouTube-nya kita off dulu ya, biar suaranya jelas gitu, karena suaranya tumpang tindih. Suaranya putus-putus ya? Uh-uh. Mungkin yang ke YouTube-nya YouTube dulu deh, kita off. Ya. Sebentar, saya kontak Pak Rizal. Biar lebih fokus. Nanti untuk teman-teman yang tertinggal mungkin kita akan berikan dalam bentuk recordnya ya. Betul. Ya. Ya mungkin bisa sambil dilanjut dulu, Kang. Oke, kalau gitu saya lanjutkan. Ya, Bapak Ibu, ini izinkan saya untuk share tentang Assembler Edu. Mungkin Bapak Ibu yang suara yang ininya tuh menggema ke saya, yang tadi putus-putus ini, mungkin iya. Biar yang lain agak jelas yang suaranya boleh di mute misalnya atau di... masih ada ini ya, menggema-gema gitu. Ada suara feedback yang putus-putus juga. Ya itu kayaknya dari YouTube ya. Nanti sebentar sedang kita hubungi Pak Rizal. Okay. Karena Pak Rizal hari ini juga sedang ada rapat. Ya sudah saya hubungin tapi belum ada jawaban. Boleh, berarti saya lanjutkan saja. Ya, Assembler Edu ini platform edukasi, platform buatan orang Indonesia, orang Bandung, tapi alhamdulillah aplikasi ini sudah digunakan di seluruh dunia. Dan Assembler Edu ini adalah platform untuk augmented reality, di mana kita dapat membuat, menggunakan atau share pengalaman experience tentang pelajaran Bapak Ibu itu menggunakan 3D dan AR. Nah, apa itu augmented reality? Nah, mungkin saya akan play dulu video.
Sambil ini saya izin mematikan dulu video biar tidak putus-putus. Kang Dirin, ini memang nggak ada suara atau? Iya, betul. Kebetulan gimana? Ini nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya biar apa namanya itu, awal aja ini untuk kenalannya. Ya. Oke. Nah, apa itu AR? AR itu tadi ini menambahkan objek ke dunia nyata. Nah, bedanya apa dengan VR? Kalau VR itu kita masuk ke dunia virtual. Jadi kita diajak ke dunia virtual. Nah, augmented reality ini dia menambahkan objek ke dunia virtual. Jadi kita menambahkan 3D objek ke dunia nyata seperti itu. Jadi seperti tadi katak disimpan di meja gitu, seolah-olah katak itu ada di meja seperti itu. Nah, Assembler Edu ini seperti tadi yang saya sampaikan, sebuah platform yang memfasilitasi pengguna untuk mencari, membuat dan berbagi pembelajaran dalam bentuk augmented reality. Nah, si Assembler Edu ini dapat digunakan atau diakses melalui handphone, tab maupun komputer. Nah, ini salah satu video tentang kita pengenalan jantung. Di sini aset-asetnya sudah ada di Assembler Edu. Jadi kita dapat memvisualisasikan objek. Nah, mengapa menggunakan Assembler Edu? Yang pertama itu berbasis visual. Jadi kita ingin membantu memvisualisasikan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu dapat memvisualisasikan materi pelajaran yang akan disampaikan ke siswa gitu. Terus memperjelas hal yang abstrak. Jadi di sini ketika misalnya Bapak Ibu akan menyampaikan materi yang sekiranya
susah untuk anak itu memahami, mengetahui apa yang disampaikan. Dengan bantuan Sembler Edu ini, itu akan membantu penjelasan Bapak Ibu kepada siswa sehingga materinya dapat tersampaikan dengan baik. Nah, Assembler Edu ini ditunjang dengan beberapa fasilitas, diantaranya 3D object library yang banyak, ada marketplace, dan kita dapat mengimport objek dari dari software profesional gitu ya. Nah, menginspirasi kreativitas di sini Bapak Ibu dapat membuat atau mengkreasikan media pembelajaran Bapak Ibu itu tak terbatas, karena ada yang namanya AR editor yang di mana Bapak Ibu dapat membuat media pembelajaran unlimited gitu, tidak terbatas seperti itu. Nah, mengapa menggunakan Assembler Edu? Menggunakan Assembler Edu. Nah, tadi dengan Assembler Edu, jadi kayak semacam sekarang Gunung Merapi itu dapat divisualisasikan, dan itu dapat kita belah seperti tadi, dan dapat ditambahkan anotasi-anotasi bagian-bagian mana saja yang akan disampaikan, sehingga siswa itu dapat memahami dan mengerti apa yang dijelaskan oleh Bapak Ibu guru. Fitur, fitur di Assembler Edu ini yang pertama Google Class, virtual class. Nah, di mana virtual class ini kelas virtual, jadi semacam kayak Google Classroom. Mungkin Bapak Ibu sering menggunakan Google Classroom atau familiar dengan Google Classroom. Jadi ini hampir sama dengan Google Classroom. Bedanya kita ada objek 3D augmented reality nanti bentuknya. Semacam kayak kode kelas, terus fasilitas learning management system-nya itu sama ya. Bedanya kita ada plus-nya itu ada 3D dan bentuknya augmented reality. Nah, pelajaran-pelajaran juga sudah ada di Assembler Edu ini. Ada menu topik di sini tuh, jadi nanti ada mata pelajaran-pelajaran yang Bapak Ibu bisa langsung digunakan ya, bisa langsung digunakan untuk pembelajaran. Nah, membuat pembelajaran dalam Assembler Edu ini, jadi kita ada fasilitas yang namanya fitur editor AR, di mana kita dapat merancang, membendiri materi yang kita sampaikan ke siswa itu berupa anotasi, video, gambar, teks 3D, dan banyak lagi gitu Bapak Ibu. Nah, semacam seperti ini. Jadi kita membuat materi ini buatan dari salah satu guru, di mana memasukkan sistem endocrine, ada 3D objeknya, ada videonya, dan ada teksnya. Nah, di mana di media ini di yang guru itu buat itu ada angka-angka. Nah, angka-angka ini adalah anotasi di mana ketika diklik itu akan memberitahu informasi bahwa ini bagian apa seperti itu. Jadi lebih interaktif seperti itu. Nah, kita ada juga yang namanya Assembler Studio. Nah,
Assembler Studio ini aplikasi desktop, ya di PC atau di laptop. Jadi ini sangat powerful Bapak Ibu, di mana Assembler Studio ini bentuknya semacam kayak PowerPoint Bapak Ibu. Nah, ada slide-slide-nya, ada interaksi builder-nya, dan ada fasilitas untuk menambahkan objek dari marketplace atau software profesional. Nah, jadi kita kalau memiliki 3D sendiri, itu bisa langsung dimasukkan ke Assembler Studio ini. Nah, fasilitas berikutnya di Assembler Edu ini, itu ada yang namanya QR Marker. Jadi kita bisa publish project kita ke dalam sebuah marker. Ya. Nah, marker ini ketika di-scan, maka objeknya itu akan keluar gitu. Nah, di scan-nya ini harus menggunakan handphone, tab, atau iPad gitu. Jadi kita ada menu di Assembler Edu itu yang namanya menu scan atau pindai. Nah, itu di nanti Bapak Ibu disorot saja ke QR marker ini. Nah, nanti akan keluar objeknya atau media yang dibuat oleh Bapak Ibu sekalian. Dan QR marker ini itu ketika sudah dipublish projectnya menjadi QR marker, Bapak Ibu dapat langsung share ke sosial media atau ke email atau ke Google Drive, itu sangat sangat bisa. Nah, berikutnya di sini ada yang namanya custom marker. Nah, bedanya custom marker ini adalah dia bergambar. Jadi gambar kayak lebah ini ketika di-scan itu akan keluar video misalnya seperti ini, itu sangat bisa. Apa bedanya QR marker sama custom marker tadi? Selain yang QR marker itu bentuknya kayak barcode seperti itu, custom marker itu dapat bergambar. Nah, bedanya Bapak Ibu, QR marker itu adalah fasilitas di Assembler Edu itu untuk yang free. Kalau yang custom marker ini di kita itu berbayar seperti itu. Nah, berikutnya program. Nah, di sini kita memiliki program untuk membantu Bapak Ibu di sekolah gitu. Kita sudah bekerja sama lebih dari 30 sekolah di Jabodetabek dan Bandung gitu. Di mana biasanya kalau misalnya tidak pandemi ini, kita juga datang seperti ini ke sekolah ya, seperti itu, datang ke sekolah. Adapun yang webinar juga kita lakukan program-program untuk Assembler Edu ini. Nah, satu seperti yang kita lakukan sekarang itu webinar. Jadi Bapak Ibu, kita sangat terbuka program Assembler Edu ini webinar dengan komunitas, sekolah, instansi semacam kayak Dina seperti itu ya, itu sangat terbuka. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ingin mengundang kita untuk mengenalkan aplikasi Assembler Edu ini buat sekolahnya, boleh, nanti silakan Bapak Ibu juga informasikan ke pihak kami gitu, bisa menggunakan apa, bisa melalui website. Nah, selain itu dari webinar ini, kita diharapkan Bapak Ibu yang sekarang ikut di webinar kali ini ikut ke komunitas Assembler Certified Educator, di mana komunitas ini itu terdiri dari guru-guru atau pendidik atau edukator lah ya, di seluruh dunia, di mana mereka itu share tentang pengalaman menggunakan Assembler, menanyakan kalau misalnya ada trouble, ada apa masalah yang ditemukan ketika menggunakan Assembler Edu ini. Selain itu juga Bapak Ibu nanti akan mendapatkan sertifikat dari Assembler
Edu ini itu kita ada 3 level, di tiap levelnya itu ada 3 tahapan gitu. Nah, Bapak Ibu silakan nanti bergabung dengan komunitas kita gitu, di mana di dalam komunitas ini kita sering sharing informasi, ada tutorial, ada Bapak Ibu yang dari Indonesia, dari luar negeri itu sharing tentang pengalaman mereka menggunakan aplikasi ini untuk di sekolahnya. Nah, manfaat kolaborasi dengan Assembler Edu, kita ada apps-nya. Nah, apps-nya ini kita dapat gunakan menggunakan website. Jadi kita ada Bapak Ibu untuk apa? Untuk pembelajaran di kelas virtualnya itu Bapak Ibu dapat menggunakan website. Selain itu juga Bapak Ibu dapat menggunakan handphone di Assembler Mobile-nya dan ada aplikasi desktop Assembler Studio. Nah, selain itu juga Bapak Ibu akan mendapatkan modul, ya pelatihan sekarang jadi kayak workshop lah ya, kita webinar sekalian nanti Bapak Ibu mencoba. Nah, nanti Bapak Ibu akan dimasukkan ke komunitas ACE, nanti saya akan berikan link-nya, Bapak Ibu dapat mendaftar di sana, itu gratis semuanya. Jadi Bapak Ibu tidak usah nanti saya kasihkan linknya Bapak Ibu daftar di sana sangat mudah sekali. Dan berikutnya adalah ekstrakurikuler sekolah. Nah di si Assembler Edu ini sangat bagus untuk ekstrakurikuler sekolah Bapak Ibu, jika mungkin Bapak Ibu pernah menyampaikan tentang Assembler Edu ini ke siswa, itu pernah saya berikan kepada siswa juga, ternyata mereka betul-betul sangat excited sekali, mereka sangat senang dengan Assembler Edu ini, karena buat mereka ini adalah wadah untuk menyalurkan kreativitas mereka tentang yang mereka suka, tentang 3D, suka tentang membuat 3D sendiri gitu, karena di kita juga ada fasilitas untuk kayak mendesain 3D sendiri seperti Lego atau Minecraft gitu. Nah, di sini ada konsultasi buku AR Bapak Ibu. Jadi banyak sekali zaman sekarang itu buku-buku sudah mulai di-scan itu keluar materi atau apa yang akan disampaikan. Nah, saya ingin memberikan wadah buat Bapak Ibu siapa saja yang ingin mencoba setelah pembelajaran Assembler Edu ini itu membuat modul atau buku digital dengan Assembler Edu ini, boleh nanti sharing dengan saya. Nanti saya akan coba bantu untuk gimana sih caranya membuat buku pelajaran itu dengan AR. Nah, ini sangat terbuka Bapak Ibu, peluang buat Bapak Ibu semuanya. Modul-modul buat penelitian tindakan kelas Bapak Ibu di sekolah gitu, itu sangat sangat terbuka karena masih jarang orang-orang yang membuat modul atau buku pelajaran dengan AR ini. Nah, sertifikat juga nanti kita akan berikan sertifikat. Nah, macam seperti sekarang kita kolaborasi dengan IGI Tangsel ini. Nah, langsung saja mungkin saya akan demokan assembler-nya. Bapak Ibu, apa sudah mendownload aplikasi Assembler Edu-nya? Sambil menunggu, apa ada yang akan ditanyakan dahulu? Ya Kang Deden, ini teman-teman semuanya exciting ya. Saya lihat di kolom chat tadi ada memang yang sudah mendownload ya, tapi ada juga yang merasa kesulitan, terutama yang di laptop. Oke, kalau untuk di laptop Bapak Ibu itu harus mendownload dulu namanya Assembler Studio ya, nanti mungkin saya akan jelaskan. Jadi lebihnya Bapak Ibu, Assembler Studio itu kita khususkan untuk di PC dan di laptop. Nah, kenapa? Karena biasanya ada orang-orang yang ketika dia menggunakan handphone kan layarnya kecil,
terus susah dengan tangannya tuh, aduh, ngetik atau apa juga susah. Nah, kita sediakan assembler studio. Di assembler studio ini Bapak Ibu AR editornya sangat luas karena sesuai dengan tampilan laptopnya gitu kan, ya besar gitu. Kalau yang 13 in ya sebesar itu gitu. Jadi enak Bapak Ibu untuk ngedit-ngeditnya, menambahkan, membuat materi pembelajaran di sana itu dengan menggunakan mouse dan yang lainnya. Kalau yang terbiasa dengan menggunakan handphone, juga kita ada yang namanya aplikasi assembler mobile ini. Jadi biasanya orang-orang yang mobile itu yang aktivitasnya semua dilakukan di handphone itu sangat sangat seneng. Nah, makanya kita juga ada aplikasi untuk assembler mobile-nya seperti itu. Ada lagi? Iya, untuk sementara itu aja sih Pak, tapi okay, ini ada juga nih teman yang nanya. Untuk mengoperasikan assembler edit ini, apakah harus punya basic logika programming atau orang awam juga bisa? Ya. Ada pertanyaan dari teman. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini sangat bagus sekali Bapak Ibu. Sekali lagi, assembler ini menawarkan kemudahan buat Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu tidak perlu mahir pemrograman komputer, tidak perlu. Bapak Ibu tinggal drag and drop saja. Ini sangat user friendly Bapak Ibu. Nanti saya akan tampilkan ya Bapak Ibu langsung saja. Ini terlihat sharing saya screen-nya? Iya, terlihat. Oke. Di sini ada aplikasi assembler. Nah, yang satunya ini yang untuk enterprise, satu lagi untuk yang edu. Nah, di sini ada huruf A, tulisan bawahnya edu. Nah, kita buka. Nah, saya logout dulu punya saya biar sama dengan Bapak-Ibu sekalian. Oke. Nah, ini Bapak-Ibu ketika sudah dibuka tampilannya seperti ini. Welcome to Assembler Edu. Nah, nanti di sini ada interactive lesson, ada virtual class ya. Terus di sini juga ketika Bapak-Ibu mulai next, itu akan ada salah satu gerbang ya, di mana di sini yang pertama kalau misalnya Bapak Ibu belum registrasi, nah kemarin kan saya sudah coba share link untuk registrasi. Nah, kemarin itu untuk memudahkan saja saya kasih linknya via website gitu. Nah, kalau misalnya belum, Bapak Ibu tinggal klik sign up. Nah, ini untuk registrasi Bapak Ibu silakan diketikkan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin cepat, Bapak Ibu dapat menggunakan Facebook atau Apple ID, tinggal klik saja seperti itu. Nah, berikutnya di sini ada yang namanya I have a class. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ingin masuk menggunakan kode, kan tadi assembler edu ini semacam hampir sama dengan kayak Google Classroom kan. Jadi kita ada kode yang nanti di-share oleh gurunya. Nah, itu bisa langsung klik ini tanpa harus registrasi. Nah, itu tinggal masukkan kodenya berapa, continue, itu langsung dapat masuk ke aplikasi Assembler Edu gitu. Nah, berikutnya kalau misalnya kita memiliki account, nah ini dapat langsung Bapak Ibu tuliskan saja di sini. Nah, seperti ini tampilan dari Assembler Edu. Nah, kebetulan saya sudah banyak kelas nih gitu, karena sudah beberapa kali webinar gitu. Nah, di tampilan Bapak Ibu mungkin tidak seperti saya, langsung di tengahnya itu langsung create classroom. Nah, itu untuk membuat kelas. Nah, Bapak Ibu, ini kelas ini yang tadi virtual class. Nah, misalnya Bapak Ibu di bawahnya itu ada join other class atau bergabung dengan kelas lain. Nah, ini kalau misalnya siswa ketika udah masuk aplikasi Assembler Edu ini, mereka sudah registrasi, mereka tinggal klik join other class. Nah, tinggal memasukkan kode kelas yang Bapak Ibu berikan kepada siswa tersebut. Nah, itu. Nah, sekarang kita akan coba membuat kelas. Nah, di sini ada tanda plus atau create classroom. Silakan Bapak Ibu sambil mencoba. Jadi saya juga sambil nanti
membuat kelas dan Bapak Ibu semuanya masuk ke kelas saya. Nanti saya akan masukkan Pak Aziz sama Ibu Lucy menjadi guru juga di sini. Kita buat kelas misalnya Iki Tangsel. Nah, ini dia AR misalnya seperti ini. Di sini ada untuk background-nya. Setelah itu klik create. Oke, sudah muncul. Ini ada IG Tangsel. Nah, ini tampilan dari kelas Classroom Assembler Edu. Nah, di sini ada kodenya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu dapat masuk ke kelas saya. ID mungkin saya ketikkan di chat. ID 1 EI. Nah, itu untuk kode kelasnya silakan dapat kuburin ya. Oke, Bang. Oke. Nah, seperti ini kodenya sudah saya share. Nah, di sini Bapak Ibu, ini kalau kita mau ganti background-nya tinggal klik yang atas, pojok kanan atas, itu ada setting, Bapak Ibu tinggal rubah background-nya atau mau menghapus mau menghapus langsung kelasnya juga boleh. Untuk kode Bapak Ibu silakan dilihat di chat, kodenya sudah saya share ya. ID saya ketikkan lagi, ID 1EI. Kita simpan. Nah, ini sudah berubah. Nah, saya akan mengenalkan di sini. Di sini pojok kanan atas ada IG Tangsel, ada kode kelasnya yang itu bisa langsung di share. Berikutnya ada home. Home ini untuk yang nanti di akan apa ya, di share media apa, materi-materi pembelajaran, karena dia ditambah ada di pojok kanan bawah itu fasilitas untuk kita menambahkan link, menambahkan file, menambahkan video, menambahkan gambar, pesan ya, atau project AR. Nah, di sini ada material. Nah, material ini itu kita dapat menggunakan materi-materi yang ada di topiknya assembler. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, assembler itu memiliki topik-topik yang sudah tersedia yang bisa langsung Bapak Ibu gunakan untuk mengajar. Seperti itu. Nah, di sini ada member. Nah, member ini itu ada beberapa fasilitas. Yang pertama untuk yang di atasnya itu untuk guru, di bawahnya untuk siswanya. Nah, di sini sudah ada 47 Bapak Ibu yang sudah masuk. Mungkin Pak Aziz ya. Nah, contoh saya misalnya di sini saya akan menjelaskan guru. Kan di sekolah itu biasanya Bapak Ibu ada sekolah yang satu kelas itu lebih dari satu guru. Nah, itu bisa dimasukkan ke sini Bapak Ibu. Bisa ditambahkan, itu tidak terbatas. Siswa juga kita atur kodenya, kelas ini hanya untuk misalnya kelas 1-1. Nah, nanti Bapak Ibu buat lagi kelas untuk 1-2 gitu, 1-3. Nah, jadi kita sesuaikan. Di mana kalau misalnya ada yang tidak sesuai dengan kelas ini, misalnya saya di kelas 1-2 tapi saya salah memasukkan kode masuknya ke kelas 1-1. Nah, ini tinggal klik titik 3 ini, tinggal bisa dihapus dari kelas ini gitu. Seperti itu. Nah, saya contoh akan memasukkan Pak Aziz. Kita masih reload.
banyak yang masuk. Nah, Pak Aziz ini saya akan masukkan menjadi guru. Nah, seperti ini kan Pak Aziz itu guru, tapi beliau masuk ke kelas saya menggunakan kode. Kita bisa promote beliau dirubah menjadi guru gitu ya. Kita klik teacher. Nah, Pak Aziz itu maka akan pindah posisinya ke atas ya, dengan saya di atas. Nah, di sini fitur yang dapat digunakan Pak Aziz itu sama dengan saya, bisa sharing materi dan yang lainnya sama, bisa samalah dengan saya. Nah, di sini berikutnya nanti saya akan jelaskan yang menu home. Nah, itu menu home itu tadi untuk menambahkan materi-materi di kelasnya ini. Nah, kita akan coba refresh dulu. Oke. Nah, ini sudah ada yang masuk di kelas saya, jadi sudah menyapa. Nah, di sini saya akan coba buatkan, misalnya Bapak Ibu kan ketika di kelas ini suka ada peraturan ya, Bapak Ibu suka membuat peraturan buat siswanya, misalnya kelas ini belajarnya menggunakan internet, terus handphone dan laptop. Nah, misalnya seperti ini, kita submit. Nah, ini peraturan yang ada di kelas ini. Nah, tapi kan saya posting, saya tergerus oleh yang posting dari Bapak Ibu. Jadi saya tuh terus ke bawah. Jadi di sini kan ada beberapa yang dia posting di kelas saya, mengakibatkan apa yang menjadi rules atau peraturan di kelas ini itu tertimpa ke bawah. Nah, kita buatkan dia jadi posisinya terus ada di atas. Kita klik titik tiga, kita pilih pin post. Nah, ketika seperti ini ya, ketika kita seperti ini, ada yang posting juga tidak akan membuat postingan saya itu ke bawah. Postingan saya akan selalu tetap di atas seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi yang baru masuk Ibu Rita. Ibu Rita kan dia posting harusnya yang saya tertimpa ke bawah, tapi ini tidak. Nah, pin post ini penting buat Bapak Ibu untuk memberikan informasi kepada siswa kelas ini tuh harus ngapain, peraturannya bagaimana. Nah, itu dibuatkan di sini. Berikutnya kita akan coba Bapak Ibu menambahkan link. Nah, link kita akan coba post link. Nah, kita buka dulu misalnya browsernya, misalnya tentang saya tambahkan misalnya di sini materi atom. Nah, misalnya saya dari Wikipedia saya dapat tentang atom ini. Nah, dari atom ini saya copy linknya gitu. Saya masuk lagi ke Assembler Edu, saya klik post link, saya klik di sini enter URL, kita paste, kita add link.
Nah, ini sudah ada. Kita ketikkan di sini, misalnya untuk ke gurunya, apa ke siswanya, pelajari materi atom berikut. Nah, misalnya seperti ini, kita submit. Ini sangat penting Bapak Ibu ya, ketika kita sharing apapun, penjelasan di atas itu sangat penting untuk siswa, karena biar mereka itu tahu apa yang harus mereka kerjakan, lakukan, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini postingan saya itu, pelajari materi atom berikut. Nah, siswa yang akan bertanya itu mereka akan mengkomen di komen apa di postingan saya. Nah, di sini siswa akan menanyakan dan kita bisa langsung menjawab. Nah, si Assembler Edu ini memungkinkan pembelajarannya sinkronus dan asinkronus Bapak Ibu. Jadi seperti sekarang saya live ke Bapak Ibu itu sinkronus langsung gitu kan. Bapak Ibu komen di sini, nanti saya juga akan apa namanya tuh membalas, misalnya baik gitu, saya posting. Nah, itu nanti akan muncul juga di siswa yang lain gitu, yang ditanyakan di sini seperti apa. Itu kita juga akan menjawab pertanyaan dari siswa juga jika ada yang menanyakan juga, itu langsung ada di sini ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya saya akan coba tambahkan untuk apa namanya tuh, untuk video. Nah, kita buka YouTube-nya Bapak Ibu, sama seperti di Google Classroom kan, kita buka YouTube, kita misalnya gaya renang lumba-lumba misalnya seperti ini. Nah, kita buka. Nah, di sini Bapak Ibu ada menu apa, ada menu share. Nah, kita tinggal klik saja share. Nah, terus kita tinggal copy link. Setelah itu kita close kembali. Kita kembali lagi ke sini, kita seperti biasa tap di URL-nya dan kita pilih add link. Terus di sini kita tuliskan silakan lihat. Berikut. Nah, seperti ini. Tuh. Nah, ini kan sudah ada ya. Nah, di sini juga kita dapat memposting gambar. Ya, gambar ini itu Bapak Ibu dapat memasukkan dari galeri atau dari download di Google search ya, apa di place apa namanya tuh, di Google gambar-gambar bentuknya JPG, PNG itu dapat langsung dimasukkan sini, atau ada di handphone Bapak Ibu sekalian dapat dimasukkan, kita tinggal pilih browse aja, nanti pilih di galeri seperti itu. Nah, berikutnya jika material atau materi ini ternyata ada di topiknya Assembler Edu. Nah, Bapak Ibu kan di awal ini mungkin saya perlihatkan, ini kan untuk yang kelas. Di sini di bawah ini ada menu topik. Nah, ini menu topik ini apa namanya tuh, kita sediakan materi-materi yang Bapak Ibu juga dapat langsung digunakan. Ini ada menu scan untuk men-scan marker, dan ini menu view untuk membuat kreasi ya. Nah, di material ini tadi saya akan coba menambahkan materi, misalnya tadi renang. Nah, ini ada gaya apa tentang gaya berenang gitu kan. Nah, seperti mungkin saat ini kan
guru olahraga, aduh harus ke kolam renang, harus mengajarkan anak ke kolam, itu tidak perlu. Dengan bantuan AR ini sangat membantu Bapak Ibu. Jadi kita dapat memvisualisasikan gaya renangnya kepada siswa dengan belajar langsung seperti ini. Nah, di sini ada style renang, gaya renang itu ada banyak, misalnya gaya punggung. Nah, kita dapat melihat nih dari berbagai sudut. Kita bisa melihat digeser, diputar, lihat tangan, kakinya seperti apa, ya. Itu sangat memungkinkan sekali. Dan kita dapat untuk apa memperlihatkan anaknya misalnya ke tambahkan ke dunia nyata seperti ini. Nah, Bapak Ibu, kita dapat melihat juga seperti ini. Jadi objeknya itu yang tadi, yang untuk AR-nya ini kita tambahkan ke dunia nyata. Jadi kita dapat melihat objeknya di depan kita. Nah, sama seperti yang saya tampilkan ke Bapak Ibu. Jadi belajarnya menarik ini. Seperti ini. Kita pilih gaya renang. Seperti ini gaya renangnya. Ya. Itu sangat menyenangkan buat anak-anak. Nah, jika materi tersebut ternyata sesuai dengan materi yang akan diajarkan Bapak Ibu kepada siswa, dapat Bapak Ibu share di pojok kanan atas. Nah, ini ada kotak yang tanda panah ke atas. Ya, kotak yang tanda panah ke atas ya, di pojok kanan atas, Ibu Bapak klik. Nah, nanti pilih share it your class. Nah, pilih di sini ada, kalau saya namanya yang Inggi Tangsel. Nah, nanti ketika sudah di-share, itu akan masuk ke kelas, Bapak-Ibu. Kita buka lagi kelasnya. Kita buka lagi kelasnya. Dan kita cek di material. Nah, ini materi sudah masuk ke sini. Terus misalnya Bapak-Ibu ingin menambahkan lagi nih materinya. Di kelas itu materi ada nggak sih pembelajaran matematik? Kan matematik apa namanya tuh ada rumus-rumus atau yang lainnya. Nah, kita di sini ada kubus geometri. Nah, kita dapat visualisasikan. Kan kadang pembelajaran yang menarik itu ada anak tuh yang dia dengan visualisasi baru paham, ngerti, ada yang suara dengan suara saja mereka sudah paham atau kedua-duanya gitu. Nah, yang paling bagus kan ada visualisasi dan suara. Nah, seperti ini. Di sini ada tentang sisi-sisinya. Nah, ini dijelaskan. Jadi kita bisa melihat sisi-sisinya. Jadi anak itu tergambar jelas lah di mereka itu seperti apa itu kubus. Bahkan kita bisa bongkar kubus ini. Kalau misalnya kita bongkar berapa kotak sih yang ada seperti itu. Jadi ini dapat membuat mereka juga, oh ternyata kalau dibongkar itu kubus itu terdiri dari berapa kotak sih gitu kan. Nah, kalau misalnya mau ditambahkan lagi di AR kan juga sangat memungkinkan gitu. Nah, seperti ini berapa sih gitu kan. Nah, seperti ini. Dan kita bisa objek yang kita lihat ini dibesarkan, dikecilkan, bahkan bisa dipindahkan Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Nah. Nah, misalnya satu lagi objek di sini lumayan ya, Bapak Ibu kita selalu update terus objek-objeknya yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu guru. Nah, contoh lain yang breakdown yang tadi saya perlihatkan mungkin ya yang tentang struktur tengkorak manusia. Nah, ini yang guru biologi. Nah, ini ada struktur tengkorak manusia, ada bagian-bagiannya, kita tinggal tap saja. Nah, dan kita dapat seolah-olah masuk ke dalam tengkoraknya ini. Kita bisa melihat bagiannya di mana. Seperti itu.
ya sangat menyenangkan Bapak Ibu sekalian untuk apa pembelajarannya di kelas. Nah, Bapak Ibu untuk kelasnya ini apa namanya tuh untuk kelasnya kita sudah tambahkan di sini ya materi di kelasnya tersebut. Dan terakhir itu saya akan coba post project assembler. Tapi Bapak Ibu kan ketika yang baru itu tidak ada di sini. Kalau saya sudah ada karena sudah banyak membuat media gitu. Ini sangat banyak sekali. Nah, Bapak Ibu, gimana caranya? Nah, saya sekarang akan memandu Bapak Ibu untuk membuat media. Nah, Bapak Ibu di sini Kang Deden, Bapak Ibu, ya. Ini ada permintaan dari teman-teman mungkin nanti untuk ini kan sekarang kita akan mencoba membuat ya Kang ya. Betul. Mungkin agak bisa pelan-pelan sedikit karena teman-teman sedang apa namanya ya semangat sekali nih untuk mengikuti. Okay. Kalau tertinggal rasanya sayang sekali. Mungkin nanti saat kita sama-sama praktek bisa agak pelan-pelan sedikit. Terima kasih siap, Kang. Siap. Boleh. Siap, terima kasih Bapak Ibu untuk masukannya. Boleh. Bapak Ibu untuk sekarang kita coba saya ulang kembali Bapak Ibu ya yang ketinggalan ya di kelas Bapak Ibu yang tadi. Nah, Bapak Ibu nanti kan akan menambahkan materi-materi itu di sini itu ada pinpos ada pinpos untuk objek atau role di kelas atau misalnya materi apa atau tugas. Nah, misalnya di sini saya akan pinposkan yang di-share sama panas ini pin post, saya diberikan pin post, jadi nanti dia akan di atas terus. Nah, termasuk tugas juga Bapak Ibu apa namanya tuh materi atau tugas yang akan Bapak Ibu sampaikan juga tiap apa namanya itu ketika pas ngajar ini ada tugas untuk di minggu depan. Nah, ini bisa di pin post. Jadi nanti ketika siswa itu masuk ke kelas kita, jadi mereka tahu tugasnya itu apa, gitu kan? Rules-nya apa? Seperti itu. Nah, berikutnya tadi untuk post link ini ya Bapak Ibu tadi saya sudah coba tambahkan di sini ada post link. Nah, di post link ini Bapak Ibu itu nanti Bapak Ibu dapat menambahkan link dari materi yang Bapak Ibu cari ya, contoh sebagai contohnya yang tadi di materi atom ini ya, yang materi atom dari Wikipedia ini saya copy linknya, copy dan kembali ke Assembler Edu. Di sini ada enter URL. Nah, nanti setelah dimasukkan Bapak Ibu pilih add link. Nah, semacam ini. Nah, kita berikan di atas itu penjelasan kepada siswa harus ngapain, harus seperti apa. Nah, ini sangat penting biar materi yang kita sampaikan itu dipahami oleh siswa. Oke. Nah, semacam ini sesudah itu kita submit. Submit. Nah, semacam itu. Nanti ini materinya ada di atas ya, macam ini. Nah, berikutnya tadi yang kita sekarang coba post video. Nah, post video ini Bapak Ibu misalnya ada video dari YouTube ya. Bapak Ibu ada apa? Materi yang akan ini ada video nih bagus yang akan di share ke siswa. Nah, itu Bapak Ibu
cari dulu videonya, dibuka dulu YouTube-nya. Nah, misalnya di sini cerita misalnya Kancil. Nah, misalnya ini cerita Kancil dan buaya. Nah, ketika kita buka kan di sini ada menu share ya Bapak Ibu. Ada apa? Menu share, kita klik share. Nah, di sini ada copy link. Nah, kita ada copy link. Copy. Nah, kita close aja. Kita kembali lagi ke Assembler Edu-nya. Di sini kita tambahkan di tanda plus, kita post video. Kita tap di sini di apa namanya tuh? URL. Kita paste dan kita add link. Pilih add link. Nah. Misalnya di sini seperti tadi penting ini dijelaskan harus ngapain sesuai itu. Mendongeng, misalnya belajar mendongeng. Nah, kita submit, klik submit. Itu dia akan muncul di kelas. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya itu ada tentang post assembler project. Nah, tapi assembler project ini Bapak Ibu harus membuat dulu materinya, karena ketika Bapak Ibu klik pasti itu akan ngeblank putih. Nah, karena Bapak Ibu belum membuat media. Kalau saya kan di sini nampil itu sudah banyak sekali media yang saya buat gitu. Nah, caranya itu kembali lagi ke menu utama. Kembali ke menu utama, Bapak Ibu. Nah, di sini ada menu view. Ada menuju. Nah, kita pilih menuju. Nah, di sini ada tanda plus. Nah, kita pilih nih tanda plus. Kita pilih tanda plus. Tanda plus yang di sebelah kiri bawah ya, kanan ya. Bawah ya? Kanan ya, bawah kanan ya? Bawah. Betul. Kanan bawah, tanda plus. Di sini ada simple editor sama classic editor. Nah, untuk yang classic editor ini kayak Minecraft atau Lego, Bapak Ibu bisa membuat 3D-nya sendiri. Bisa mendesain rumah dari kotak-kotak ya. Nah, tapi kita akan membuatnya untuk sekarang di simple editor. Jadi, Bapak Ibu silakan klik yang simple editor. Nah, semacam ini. Bapak Ibu silakan klik yang tanda plus. Nah, klik yang tanda plus. Klik yang tanda plus. Nah, ini akan muncul. Seperti ini. Nah, ini untuk judul materi yang kita akan buat. Di tab aja diganti namanya. Misalnya, pengenalan hewan. Jantung misalnya, untuk tentang jantung. Jadi sudah ditulis, kita rubah tadi dari pengenalan hewan jadi jantung, misalnya kita save jantung. Gitu.
Nah, ini editor AR-nya Bapak Ibu. Saya jelaskan di pojok kanan atas itu ada icon play ya, ini untuk view 3D dan AR. Ini di pojok kanan yang sebelahnya lagi warna biru itu untuk publish. Di pojok kiri atas itu menu. Nah, ini ada menu. Di sini ada redo dan undo. Pojok kanan bawah itu yang tanda plus itu adalah kita untuk memasukkan objek-objeknya. Nah, di sini itu ada 3D objek, ada teks, ada image, ada video dan note. Nah, jadi kita dapat memasukkan objek ke marker area ini. Bentuknya ada 3D objeknya, ada teks, ada gambar, ada video dan anotasi. Nah, di pojok kiri bawah itu untuk select all. Jadi kalau kita ingin memindahkan objeknya semuanya dari sebelah kiri ke sebelah kanan, misalnya ya digeser, nah itu menggunakan yang ini select all. Nah, yang di tengah ini adalah marker area. Ya. Untuk kita menyimpan objek-objek yang kita akan buat. Nah, Bapak Ibu, penggunaannya itu Bapak Ibu tinggal menggunakan telunjuk saja ya, Bapak Ibu. Ini telunjuk simpan di layar Bapak Ibu. Silakan geser-geser ke atas, ke bawah, ke samping. Jadi kita nanti akan menggunakan telunjuk saja seperti ini. Jadi tidak perlu Bapak Ibu ngoding atau tidak perlu tahu bahasa komputer, mahir komputer, tidak perlu ya Bapak Ibu. Ini tinggal drag and drop saja. Sudah siap Bapak Ibu, kita akan mulai ke membuat projectnya. Usahakan saya kasih waktu dulu Bapak Ibu 1 menit biar semua tampilan dari Bapak Ibu sama dengan saya seperti ini ya. Saya akan kasih waktu dulu biar semuanya sama tampilannya kayak saya. Kalau yang belum, yang tertinggal, Bapak Ibu pilih menu you atau menu kamu ya. Saya ulang untuk kalau misalnya ada yang tertinggal. Di sini kan ada menu kelas di bawah itu ya, di assembler-nya ada menu topik, ada menu scan, ada menu you atau kamu. Pilih yang menu kamu. Nah, di menu kamu ini di pojok kanan bawah ada tanda plus, terus kita klik tanda plusnya. Nah, ada simple editor sama classic editor, Bapak Ibu pilih simple editor. Nah, di sini ada tanda plus nih, blank project. Nah, Bapak Ibu pilih yang blank project. Gitu. Nah, di sini set name project. Jadi apa materi apa atau media apa materi yang akan disampaikan sekarang itu apa gitu. Nah, dikasih judul di sini. Misalnya saya tadi jantung. Tuh. Seperti ini. Nah, silakan tampilannya seperti saya dulu. Saya kasih waktu dulu biar sama tampilannya, biar nanti kita mencoba bersama. Oke, sudah semua ya Bapak Ibu, kita mulai. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaannya nanti sekalian satu ya. Nah, yang pertama kita klik tanda plus di pojok kanan bawah. Berikutnya kita pilih nih 3D object. Klik 3D object. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini Assembler Edu ini dilengkapi banyak sekali library
yang ada di aplikasi ini itu ada tentang pengenalan part robot, pengenalan hewan, ada tentang anak-anak yang suka dengan panel apa yang lebih fantasi, misalnya ada kastil, kerajaan-kerajaan lah seperti ini, terus ada tentang tanaman gitu kan, ada tentang gedung, ya, ada tentang jalan, di jalan itu ada apa aja gitu, ada mobil, ada kebutuhan kita, ya, itu ember apa yang lainnya gitu. Nah di sini ada yang logonya itu lampu. Nah lampu ini untuk pendidikan, untuk edukasi. Nah di sini asetnya banyak sekali Bapak Ibu, dan setiap saat juga oleh kita ditambah, ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, di sini saya akan coba membuat tadi tentang jantung. Mohon maaf kalau misalnya ada yang tidak berkenan melihat jantung, ya, di sini saya akan coba menampilkan jantung. Kita klik objeknya. Nah, dia download dulu nih. Sekali download udah gitu akan tersimpan di akun Bapak Ibu sendiri, tidak di handphone, ya, di cloud. Jadi handphonenya tetap aman, tidak berat seperti itu. Nah, ini kan tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Tap anywhere to place your object. Jadi kita tap saja di mana, ya, di marker area ini. Kita tinggal pakai telunjuk tap aja di sini. Nah. Nah, kita dapat lihat nih Bapak Ibu tampilannya seperti, ya, jantung lah berdenyut seperti itu, ada ototnya, ya. Ada katupnya. Kita juga bisa perbesar atau perkecil, ya, seperti ini. Nah, bisa dilihat dari bawah, atas, samping, seperti ini, ya, Bapak Ibu. Nah, berikutnya kita akan manipulasi, Bapak Ibu. Manipulasi di sini kita tap. Nah, itu akan keluar bingkai warna kuning, Bapak Ibu. Nah, saya akan jelaskan. Yang pojok kanan atas ini untuk memperbesar, memperkecil. Nah, ini. Nah, yang sampingnya di atas itu adalah untuk menaikkan, menurunkan. Nah, sebisa mungkin itu tidak, apa namanya itu, tidak di bawah marker area ini, gitu. Nah, kita bisa lihat pas misalnya seperti ini. Nah, berikutnya itu di pojok kiri bawah. Nah, ini untuk memutar Bapak Ibu. Nah, memutar ini nanti kita sesuaikan. Kalau misalnya saya tampilannya ingin ke depan, berarti dari atas. Kita tap, kita putar. Nah, kalau misalnya ingin dari samping, berarti kita dari samping. Nah, ini karena saya ingin dipindahkan ke depan, jadi saya tampilkan di depan. Nah, ini mudah nih. Berikutnya, kita akan memberikan judul. Nah, kita klik lagi tanda plus di pojok kanan bawah. Silakan klik tanda plus. Sudah gitu pilih teks. Nah, kita tap lagi. Silakan tap di marker area. Kita tap di marker area. Nah, seperti ini kan munculnya hello world, ya Bapak Ibu. Dan itu akan keluar seperti ini. Nah, silakan di teksnya ini Bapak Ibu hapus hello world-nya. Tuliskan menjadi judul dari materi Bapak Ibu. Nah, contoh saya jantung. Nah, ketika sudah diubah, pilih dan, terus seperti ini. Berikutnya, pilih font-nya. Nah, font ini banyak Bapak Ibu, silakan disesuaikan saja dengan font mana yang Bapak Ibu mau. Nah, seperti ini misalnya saya. Nah, berikutnya fontnya ini Bapak Ibu kasih warna. Silakan warna apa saja. Saya contohnya hijau. Iya, terang.
extrude ini adalah ketebalan teksnya Bapak Ibu. Seperti ini kah atau gimana? Satu seperti ini. Nah, ini untuk teks tadi hello world-nya rubah jadi jantung. Terus font-nya Bapak Ibu pilih sendiri. Terus apa namanya tuh? Warna untuk teksnya gitu. Jadi kita dapat rubah warnanya gitu. Nah, kalau sini sudah, nah ini ada judul tulisannya, ini sudah ada tulisannya gitu. Nah, jantung ini ingin saya perkecil sedikit. Kita, kalau ingin tadi ya memperkecil, kita tap, kita kecilkan, kita turunkan ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya Bapak Ibu akan menambahkan lagi. Nah, tanda plus. Jadi setiap kita akan menambahkan apapun itu diklik tanda plus biru di pojok kanan bawahnya. Gambar. Nah, kita tap gambar. Nah, setelah itu kita tap di sini. Nah, kita bisa nge-capture langsung. Misalnya gambarnya mau apa gitu ya. Nah, ini bisa menambahkan dari galeri handphone juga Bapak Ibu. Silakan ditambahkan gambarnya, itu bisa nge-capture langsung dari handphone yang sekarang langsung langsung live gini Bapak Ibu moto apa dimasukkan ke sini. Kalau enggak dari downloadan di handphone itu masuk ke galeri seperti itu. Nah, tapi saya di sini tidak menggunakan gambar. Saya akan menggunakan tentang video. Nah, Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu ingin videonya itu ada di samping, tapi biar tidak menghalangi objeknya, itu di tab objeknya, itu dengan telunjuk geser saja Bapak Ibu ke kiri atau ke kanan. Seperti ini. Saya dikedepankan. Nah, berikutnya saya akan menambahkan video. Caranya sama ya Bapak Ibu. Apapun yang akan Bapak Ibu tambahkan itu jangan lupa tanda plus dulu di pojok kanan bawah. Kita tambahkan video. Tap di sini. Ini untuk apa videonya saya tampilkan di belakang. Tinggal geser-geser saja ya Bapak Ibu untuk posisinya. Nah, posisi tinggal dibawakan, saya geser. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu posisinya sudah digeser ya. Apa namanya itu? Tempatnya juga sudah digeser. Nah, kita seperti tadi menambahkan di kelas, Bapak Ibu kalau posisinya sudah beres, jadi Bapak Ibu tinggal tambahkan saja, tinggal digeser-geser, dia posisinya di mana, dengan telunjuk digeser, dilihat sudah pas atau belum, makanya tadi saya disesuaikan dulu, digeser-geser. Nah, seperti ini saja. Setelah itu, Bapak Ibu di tap lagi, ini kalau misalnya ingin untuk memasukkannya tap lagi di videonya. Kang, ini
ada teman yang tanya, dia belum berhasil menambahkan objek, itu diminta untuk menambahkan aplikasi gitu. Itu gimana tuh Kang caranya? Menambahkan aplikasi ke gimana ya, Bu? Sebentar, tadi ada pertanyaan dari ya. Bu Ana ya, aplikasi pendukung. Kalau boleh nanti itu di kita di belakang saja mungkin nanti ya. Iya ya, berarti tunggu ya. Iya. Ini rata-rata memang loadingnya lama ya. Iya. Nah, biasanya Bapak Ibu untuk handphone Bapak Ibu jangan jangan membuka apapun kecuali Assembler Edu ini. Biasanya kan Bapak Ibu ada WA, terus Instagram atau apapun. Jadi memorinya itu terpakai, itu kan masih aktif. Jadi pada di close dulu semua aplikasi-aplikasinya. Nanti yang running Assembler saja gitu. Seperti untuk itu. mempercepat ya Kang ya. Iya, biasanya kan kalau Bapak Ibu lihat semacam model inilah kalau di iOS gitu kan. Nah, di Bapak Ibu di handphone itu kan ada WA, ada Instagram atau Bapak Ibu lagi buka apa gitu. Nah, itu semua di close dulu. Seperti itu. Nah, setelah ini kita kembali lagi ya Bapak Ibu. Yang tadi aplikasi tambahan itu bentuknya apa notifnya itu seperti apa gitu. Biasanya di kita itu udah download itu nggak ada aplikasi apa tambahan lagi sih gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti dapat disampaikan saja seperti apa dia nanti. Oh, itu mungkin ada loading objek decor picture frame ya Bapak Ibu. Itu mungkin coba di internetnya Bapak Ibu. Itu dia masih masih loading ya. Dia masih loading objek. Jadi masih loading gitu untuk menampilkan objek karena kan ini harus di-download dulu objeknya. Nah, sekali download ya. Nah, ini sudah kembali lagi ya Bapak Ibu ke layar. Nah, setelah itu kita tap. Nah, keluarlah yang warna kuning ini. Kita pilih change video. Nah, kita sekarang posisikan dulu seperti ini. Kita buka YouTube. Nah, kita minimize dulu buka YouTube. Misalnya kita cari YouTube-nya. Saya mungkin akan yang berbeda untuk video yang misalnya ini. Tentang jantung ini. Ya. Menjaga jantung dengan tentang video ini. Kita klik. Nah, caranya sama. Di sini ada menu share. Ya, kita klik menu share. Klik menu share. Ya. Di bawah itu kan ada copy link. Ada copy link. Nah, di copy YouTube-nya dapat di close lagi. Biar apa? Biar tidak berat misalnya seperti ini. Nah, YouTube-nya udah di close, kita masuk lagi ke Assembler Edu. Di sini ada video URL, kita tap. Kita paste di sini. Nah. Setelah itu kita pilih dan. Nah. Ini autoplay ini, jadi ketika kita apa running dia langsung play memulai gitu. Kalau misalnya kita ingin menjelaskan dulu kan biasanya Bapak Ibu suka ada tahapannya ya. Menjelaskan dulu tentang apanya, setelah itu beralih ke materi ini. Nah, saya pun akan begitu. Jadi saya enggak di autoplay. Jadi tapi saya akan nge-preview dulu si videonya ini jalan atau tidak.
Oke, videonya sudah jalan ya, berarti ini bisa nih. Oke. Nah, kalau berikutnya ada loop, loop itu kalau habis berarti dia akan putar lagi dari awal. Seperti ini. Ya, kalau Bapak Ibu mau menggunakan green screen video boleh. Nah, ini sudah nih Bapak Ibu, sudah beres kita menambahkan video. Bapak Ibu sekarang berikutnya kita akan menambahkan anotasi. Nah, anotasi ini penting Bapak Ibu. Biasanya kita akan memberikan instruksi kepada siswa itu. Kita tinggal klik tanda plus. Di sini ada note ya. Nah, kita pilih note. Nah, saya akan tambahkan di sini Bapak Ibu perbesar dulu. Saya tambahkan di sini. Nah, misalnya ini bagian apa? Ya, misalnya ini misal saluran darahnya misalnya ya, karena saya juga kurang paham Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang tahu boleh menginformasikan ke saya. Nah, misalnya ini, terus saya misalnya akan menandai bagian sini misalnya, kita akan pilih tambah lagi notnya. Nah, ini kan posisinya tidak pas ya. Nah, ini tambahkan lagi misalnya bagian sini nih. Nah, misalnya ini otot jantung. Misalnya. Otot jantung ini. Ini. Misalnya seperti ini. Terus Bapak Ibu misalnya ingin menambahkan kayak semacam misalnya ditambahkan kuis apa? Tambahkan kuis bisa Bapak Ibu kasih lagi note. Tapi misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan di sini ininya ganti di ininya ganti labelnya dengan huruf A. Nah, tulis misalnya ini bagian apa? Nah, kasih warnanya yang berbeda, jangan biru gitu. Warnanya ungu misalnya. Oke, selesai. Nah, ini yang huruf A ini sudah ada bagiannya. Kita oke. Nah, berikutnya bisa tidak memberikan tugas ke siswa. Nah, selain tugas tadi di kelas diberikan tanda plus di kelas itu diinformasikan, di sini juga menggunakan anotasi tab aja di sini ubah menjadi T untuk tugas. Di sini kita kasih warnanya yang berbeda. Di sini kita informasikan tugasnya seperti apa, misalnya silakan analisis seperti ini misalnya tugasnya. Ini sudah selesai nih Bapak Ibu materinya. Nah, sekarang kalau ini sudah beres semuanya Bapak Ibu, tinggal kita klik reviewnya untuk nge-review apakah sudah betul running atau tidak, kita klik. Nah, klik nge-review itu tadi sudah dijelaskan di pojok kanan atas ada play, icon play, kita klik. Nah, kita view 3D aja. Nah, karena view in AR itu kan berat ya Bapak Ibu. Kalau ada yang nge-close berarti itu belum bisa menampilkan view in AR-nya. Nah, Bapak Ibu dapat menggunakan view in 3D ini. Jadi melihatnya dengan 3D saja. Nah, ini
ini bagian apa sih? Nah, kan sama siswa itu nanti tampilan di siswa akan seperti ini. Kita klik, nah ini saluran darah, menginformasikan apa bagian-bagiannya. Nah, ini misalnya otak jantung. Nah, untuk kuisnya, ini misalnya, ini bagian apa sih? Gitu. Terus ini untuk tugasnya, silakan analisis jantung tersebut. Nah, Bapak-Ibu misalnya sudah menjelaskan ini semua, Bapak-Ibu ingin menampilkan tentang menjaga jantung sejak dini videonya. Kita tap. Nah, tadi kan saya ingin beres dulu materinya, baru kita videonya. Nah, kita tinggal menjelaskan sekarang yang videonya ini. Kita menjelaskan nih videonya saudara ini. Ini udah selesai nih Bapak Ibu untuk materinya. Nah, sekarang langkah apa lagi ketika ini di video ternyata udah jelas, Bapak Ibu sekarang langkah berikutnya adalah publish project ini ke kelas. Nah, di pojok kanan atas. Ini pojok kanan atas ada warna biru yang ada kotak tanda panah ke atas. Nah, kita klik. Di sini ada publish. Klik publish. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal tuliskan deskripsinya apa. Di sini ada kategorinya apa? Kategorinya pilih. Biologi misalnya, biologi setelah itu pilih dan, ya biologi pilih dan. Nah ini privacy-nya kita ingin private, ingin draft atau kalau draft masih belum ya masih belum jadi masih draft. Kalau private berarti hanya untuk kita saja, kalau public ya kita untuk kesemuanya. Nah, di sini ada choose class. Nah, kita pilih kelasnya mana. Nah, saya pilih di sini digital checklist. Setelah itu pilih dan. Nah, setelah itu kita publish nih untuk dia diposting ke kelas Bapak Ibu sekalian. Kita pilih publish now. Nah, ini tunggu sampai proses ini beres. Nah, konten yang tadi sudah terpublish ke kelas Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa dicek itu akan ada di kelas Bapak Ibu. Nah, berikutnya ini kita bisa langsung share ke link ini ke sosial media Bapak Ibu ya, atau ke WA group atau ke email. Nah, berikutnya di sini ada download marker. Kita klik download marker. Jadi project yang tadi Bapak Ibu buat itu akan dijadikan marker. Nah, marker ini yang tadi Bapak Ibu ketika Pak saya awal jelaskan, ketika di scan marker ini maka akan keluar project yang Bapak Ibu buat. Nah, di sini apa namanya itu? Bapak Ibu dapat download marker ini. Nah, marker ini Bapak Ibu bisa share ya sama ke WA group, ke email ya, ke Drive, atau Bapak Ibu sekarang menggunakan Google Classroom ya, silakan share ini ke Google Classroom, cuman kasih tahu di sana di scan menggunakan aplikasi Assembler gitu. Saya akan coba foto dulu ya, bisa gitu. Sekarang ketika proses ini sudah beres ya, kita kembali ke kelas ya. Ini kita pilih pojok kiri atas ya, menu kita exit project, pilih exit project ya, pilih exit project. Setelah itu kita pilih save project. Oke, sudah beres. Nah, kita lihat nih di kelas tadi Bapak Ibu kembali ke kelas Bapak Ibu. Nah,
Universitas. Di sini ada human class, jadi kelasnya itu digital. Nah, di sini, nah ini sudah ada yang share ke sini di aplikasinya ya. Nah, di sini juga ada Bu Rikma sudah share di sini, yang punya saya juga sudah masuk di kelas ini. Nah, itu untuk share langsung di project AR-nya langsung. Nah, Bapak Ibu kembali lagi di kelas ini, Bapak Ibu pun bisa memasukkan medianya tadi lewat tanda plus di sini yang pojok kanan bawah. Kita klik pojok kanan bawah itu, kita pilih post assembler project. Nah, kita klik. Nah, barulah akan muncul project yang tadi Bapak Ibu buat. Tinggal Bapak Ibu pilih, select misalnya saya yang ini, kita pilih ya. Nah, tinggal kita buatkan nih apa instruksinya gitu. Kalau saya punya ada submit. Nah, itu sudah langsung terposting di kelas ini. Nah, ini untuk yang projectnya. Nah, ini sudah semuanya pembelajaran dari kelas, dari topik yang coba digunakan yang ada di assembler edu, terus ada membuat membuat media dengan AR editor yang ada di assembler edu. Nah, ini yang terakhir yang tadi marker Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kembali ke menu utama. Di sana ada menu scan. Ada menu scan. Bapak Ibu. Ada menu scan. Nah, tadi Bapak Ibu kan ada marker yang Bapak Ibu publish ya, yang dari proyeknya dijadikan marker. Nah, sebetulnya marker itu Bapak Ibu dapat masuk dijadikan buku elektronik ya, Bapak Ibu, atau bisa langsung di-share. Nah, kita coba untuk kita scan ya. Nah, ini saya menggunakan handphone. Nah, ini ada view-nya tuh horizontal atau vertikal. Nah, saya pilih horizontal. Nah, di sini dapat dibesarkan atau dikecilkan atau itu sama. Jadi dari marker tadi, Bapak Ibu, ketika anak itu scan atau rekan sendiri itu scan, maka akan muncul materi yang Bapak Ibu buat untuk disampaikan ke siswa gitu ya. Seperti ini saluran darah misalnya, ini otot jantung, ini untuk kuisnya, ini untuk tugasnya, dan ini untuk videonya kita tap. Nah, videonya sekarang ini seperti ini. Nah, ini dengan marker yang tadi dibuat Bapak Ibu, itu bisa langsung siswa itu mengetahui media pembelajaran yang Bapak Ibu buat. Nah, kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu. Ini untuk yang assembler mobile-nya. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan pengenalan di website sama yang pasti. Boleh Ibu Lucy, silakan. Gimana Bu? Tidak terdengar suaranya, kecil. Suara saya? Iya. Sebentar. Kalau sekarang sudah? Sudah, betul. Yes. Sebentar.
sebentar saya kecilkan dulu karena saya menyalahkan dua. Ada pertanyaan, akun yang didaftarkan di HP harus sama atau tidak dengan akun yang di laptop? Ya. Saya jawab dulu ya, Bu ya. Iya. Nah, Bapak Ibu registrasi cuma sekali saja, tapi akunnya bisa digunakan di assembler handphone, di laptop, sama yang di website itu. Jadi registrasi di sini, di mobile ini sudah dapat langsung digunakan di website dan di laptop. Kemudian ini ada yang bertanya, punya aku kok nggak ada dekor fixture frame ini, nggak ada dekor fixture frame dekor fixture frame ID itu ketika diklik itu nanti kan dia download ya, download apa namanya tuh, bukan download sih, jadi kayak si frame untuk gambarnya itu kan ada. Nah, udah diklik kan tadi menambahkan gambar ya. Ini saya sambil perlihatkan. Nah, ini bisa saja karena koneksi Bapak Ibu yang tidak stabil seperti itu. Nah, contoh kan tadi ya frame untuk yang gambar ini ya Bapak Ibu. Nah, ketika misalnya gambar ini sudah ada dan Bapak Ibu upload gambar yang dari galeri atau dari Google itu akan dimasukkan ke sini, misalnya saya coba masukkan ini ya, ternyata di sininya tuh ada tidak masuk, tidak ada gitu, itu koneksi internetnya tidak stabil seperti itu Bapak Ibu. Itu nanti kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan internet ya, WiFi misalnya seperti itu akan muncul seperti itu, Bu. Oh iya, berarti ini kalaupun kita sudah download penggunaannya tetap online ya Pak ya, nggak bisa offline. Halo, ya. Iya, walaupun sudah kita download, ini ada teman yang bertanya, kalaupun kita download aplikasinya, halo, untuk penggunaannya tetap online ya? Halo? Halo? Suara saya sudah jelas, Pak? Halo, Bu. Ada lagi? Ya. Di saya itu kedengarannya suaranya putus-putus, jadi agak ini ya. Ya. Berarti ini penggunaannya secara online ya, berarti apa ya? Walaupun sudah di-download tetap ya, harus online, nggak bisa kita gunakan secara offline. Ini ya, membutuhkan tetap online, tetap nggak ya, bisa kita ke editor airnya. Nah, jadi di ketika uploading, downloading gitu, itu membutuhkan kuota internet. Karena kita kan semuanya tersimpan di cloud ya, Bapak Ibu. Jadi biar handphone Bapak Ibu tetap aman gitu. Mungkin kita beri ya, kita bisa beri kesempatan ya, bisa berikan kesempatan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand, bisa mengangkat tangan, berikan ada kesempatan. Ini nanti kita akan lihat Pak tutorialnya itu Bapak Ibu saya share, Bapak Ibu dapat masuk ke
website kita. Di sini ada website itu yang di share. Lihat ya. Nah, di sini Bapak Ibu untuk bahasa boleh Bapak Ibu pilih yang Indonesia. Ini ada kit pendidik tutorial sama ACE. Yang mau daftar jadi ACE juga silakan untuk guru di menu untuk guru ini. Nah, kita membuka Google Drive. Nah, di Google Drive itu banyak banyak yang kita sediakan, mulai dari banner atau contoh marker atau voucher gitu. Nah, di sini ada buku panduan guru. Jelas sekarang, Bu? Koneksinya agak putus-putus, Pak. Ya. Saya juga tadi ya. Kurang suara gitu. Sekarang jelas? Suaranya mudah-mudahan jelas ya sekarang ya. Iya, kalau sekarang sudah. Oke. Okay. Ya, di sini di apa namanya tuh di tadi di unduhan tadi kan keluar diklik itu Google Drive. Nah, di Google Drive ini ada banyak file yang Bapak Ibu dapat download. Nah, ini ada buku panduan guru. Guru apa buku panduan guru ini. Nah, ini silakan Bapak Ibu bisa di-download gratis, silakan kita sediakan tutorialnya. Mulai dari cara mengunduh, terus menjelajahi, terus membuat kelas, mengundang murid, berbagi pelajaran ke kelas, itu semuanya ada di sini Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu dapat download linknya bukunya. Nah, saya linknya kirimkan ke chat ya. Saya kirimkan ke chat untuk linknya, boleh ya, link Google Drive-nya untuk di download silakan. Nah, berikutnya di sini Bapak Ibu dapat melihat ada tutorial assembler EDU dan mendaftar menjadi ACE. Nah, ini untuk mendaftar menjadi ACE. Nah, ke kiri bawah itu ada untuk nanya. Diklik saja nanti Bapak Ibu masuk dan bertanya di sini. Nah, login itu untuk login atau registrasi di sini. Ya, kita klik itu akan muncul ke tampilan seperti ini. Nah, kebetulan saya sudah login. Nah, ketika saya refresh dulu yang ini ke website-nya assembler, Bapak Ibu dapat klik login atau registrasi. Nah, bisa di sini juga Bapak Ibu, makanya kemarin saya berikan yang via website biar lebih mudah. Nah,
ketika diklik itu akan memasuk. Login. Data dan perurut. Nah, di sini juga sama. Pilihannya apa yang di share, ada membernya, siapa saja, ada home-nya, materialnya sama, Bapak Ibu. Nah, tapi untuk melihat juga langsung mengetiknya di website seperti halo Pak Deden, suaranya mulai putus-putus lagi Pak. Halo, berikutnya tadi tutorial sudah. Halo, halo Kang Deden, suaranya sudah mulai hilang. Suaranya udah bagus ya, soalnya suaranya itu kuotanya suaranya sekarang jelas Ibu. Halo, suaranya masih tiba terayun-ayun. Ada suaranya jelas kayak di air ya. Tes. Iya. Biasanya kita pakai room ini jelas ya. Atau mungkin memang jaringannya sedang kurang. Bagus sekali. Atau kameranya bulu sih di off kan mungkin, siapa tahu menambah koneksi. Masih. Halo, suara saya ada? Ada, tapi ada kurang. Suara saya? Ada sekarang. Silakan Pak. Itu yang Bapak Ibu dapat menggunakan. Kalau misalnya jaringannya tidak
stabil, maka apa yang Bapak Ibu posting atau di kelas yang saya sebagai guru ada menu refresh. Nah, di menu refresh tersebut itu akan merefresh siapa saja nanti yang akan masuk. Jadi mungkin saja delay yang Ibu sudah masuk atau yang Bapak sudah masuk bisa melihat 3D, tapi untuk yang AR itu langsung close. Iya, untuk yang untuk fasilitas AR ini view in AR itu lumayan agak berat. Jadi kalau misalnya saya sarankan, kalau ketika PNR itu nge-close, langsung menutupkan file itu juga untuk Android itu Assembler Edu ini itu beda-beda ya, untuk Android itu dan Google di fasilitasi untuk AR-nya ini tidak semuanya sama infrastruktur, beda ya Bapak Ibu. Kadang Bapak Ibu yang OS terbaru OS 10 itu ada juga yang ketika mau download assembler itu tidak ada, tapi yang OS 9 itu ada. Atau sama-sama OS 6 harus oleh Google-nya. Jadi yang Android ini tidak akan sama ya Bapak Ibu, handphone Bapak Ibu padahal sama tadi. Saya yang satu juga itu terus ada lagi kenapa proyek saya tidak bisa bergerak. Nah, proyek misalnya kalau proyeknya video, Ibu tidak bisa play, mohon dicek lagi internetnya. Kalau misalnya proyek ada yang tulang, ya tulang saja. Ada juga yang seperti tadi saya jantung yang udah ada interaksinya terdengar seperti apa gitu. Menggunakan assembler Edu ini dimohon untuk Bapak Ibu tidak membuka aplikasi lain. Biar enak gitu. Apa namanya itu di handphone itu kan biasanya WA. Oke, okay. Yang lebih positif tadi sudah. Iya, Kang Deden. Halo, Kang Deden. Iya, halo, Ibu di mana? Halo Bu. Oh. Siap.
Nah, ini gambar dari Google dapat dijadikan bergerak seperti gambar yang tersedia di aplikasi ini. Nah, Bapak Ibu, untuk yang di ada interaksi untuk menggerakkan objek Bapak Ibu. Seperti itu. Jika menggunakan PC itu berbeda, bahkan itu banyak fitur tambahan lain yang tidak ada di mobile gitu Bapak Ibu. Seperti itu. Mungkin saya coba share yang di Astu ya Bapak Ibu. Halo, Bapak Ibu, suara saya jelas? Ada suaranya? Iya, sekarang sudah jelas, Pak. Ya, jelas, Pak. Sekarang sudah jelas, ya. Pak. Ya, ini Assembler Studio. Jadi kita tinggal login, klik login. Sama ya, Bapak Ibu, ini bisa. Jadi loginnya akun yang sama itu bisa digunakan di website, mobile, dan Assembler Studio ini. Nah, ini tampilan dari Assembler Studio Bapak Ibu. Project yang tadi dibuat ini ada di sini. Ya, ini semua project-project yang sudah dibuat. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu. Itu ada your component. Ini untuk memasukkan 3D objek dari luar, dari marketplace, dari apa software profesional, misalnya SMK dari jurusan multimedia, membuat menggunakan Blender itu bisa masuk ke sini 3D-nya. Jadi kalau misalnya membutuhkan suka banyak 3D yang masuk ke sini, itu disesuaikan harus di bawah 8 mega. Di sini ada custom marker itu yang bergambar ya Bapak Ibu coba memperlihatkan di Assembler Studio itu seperti apa sih. Nah, kita klik create new project, klik create new project,
di sini ada dua. Bapak Ibu pilih yang. Nah di sini apa namanya? Sekarang misalnya kimia. Materinya. Project. Dari 3D yang tadi yang dimasukkan di sini untuk objek-objek yang sama library-nya dengan yang di mobile. Nah di sini contoh saya akan memasukkan Bapak Ibu seperti ini kan tampilannya. Nah, sekarang nah, yang membedakannya adalah kita dapat tambahkan slide nih Bapak Ibu. Contoh ini saya klik di sini tanda tambahkan, saya hapus misalnya, saya tambahkan. Menghapus itu menggunakan del ya Bu, Mbak ya, Bapak Ibu. Di laptop. Nah, berikutnya saya kita rubah biar sesuai. Nah, udah sama. Nah. Bapak Ibu scene 1 misalnya menerangkan apa di sini dirubah tadi. Di sini apa deskripsinya udah beres. Nah sekarang deskripsi di sini yang kedua ini misalnya larutan C2 apa C2H4. Nah deskripsinya silakan diisi apa. Nah ini di bagian kanan ini. Nah, kalau ini sudah ada deskripsi, sudah ada objeknya apa, kita tinggal misalnya kasih judul. Di sini misalnya. Nah, klik di sini. Nah, di sebelah kanan hello world-nya kita ganti. C4 warnanya juga pilih yang mana yang diinginkan gitu. Nah, ketika Bapak Ibu ingin membuat teksnya ini sambil. Nah, yang teksnya ini diklik. Tadi tiganya. Nah, duplikat tuh. Nah, laktasi. Nah, seperti ini yang laktasinnya itu akan muncul teks yang sama, ekstrudnya sama, warnanya sama, fontnya sama, tinggal kita diklik saja ganti tulisannya.
misalnya tadi. Nah, seperti ini. Bapak Ibu dapat menambahkan apa? Nah, di sini ada play animasi ya. Nah, kalau misalnya nanti apa Bapak Ibu ada animasinya ya, membuat apa animasi speednya, dan misalnya seperti itu nambahkan. Nah, nanti kalau ini sudah semuanya, nah secara singkat saja, kalau ini sudah semuanya Bapak Ibu dapat tuh nge-review. Bapak Ibu, kita review nih, di sini ada kan review. Nah, kita klik review. Nah, enaknya yang di Astu ini Bapak Ibu dapat nge-review nih tampilannya seperti apa. Ini bisa di close kalau misalnya terlalu ini apa. Nah, laktasid. Nah, di sini ada, klik saja, ini ada keterangannya apa gitu. Terus berikutnya ke next, di halaman berikutnya itu akan menjelaskan C24 itu apa. Jadi ini tuh sangat sangat bagus buat Bapak Ibu, akan menjelaskan materi yang ada urutannya gitu. Nah, misalnya selain itu juga Bapak ingin di slide berikutnya isinya video, slide berikutnya juga isinya apa. Nah, itu dapat dikolaborasikan seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi CR-nya ini tidak semuanya harus 3D gitu. Jadi Bapak Ibu dapat dikombinasikan seperti itu. Nah, tinggal dua. Nah, pilih yang assembler edu. Nah, prosesnya tadi sama. Tinggal Bapak Ibu pilih kategorinya apa. Misalnya ya seperti ini, terus Bapak Ibu nanti privacy-nya pilih ke public, di sini pilih kelasnya ke kelas Egi Tangsel. Nah, terus publish. Nah, bedanya dengan yang tadi di handphone Bapak Ibu, kalau di handphone itu tidak ada yang slide-slide seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu apa terbatas lah gitu. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk yang di assembler studionya. Oke, ada pertanyaan kembali Bapak Ibu? Yang menambahkan objek ke aplikasi Bapak Ibu harus punya 3D-nya dulu Bapak Ibu ya. Harus punya 3D-nya dulu. Nanti Bapak Ibu memasukkan di assembler studio ini, nanti pilih pilih your component. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal menambahkan project 3D-nya. Kebetulan di saya tidak ada 3D-nya. Jadi nanti Bapak Ibu masukkan 3D-nya, terus nanti dia akan ngupload sendiri seperti itu. Nah, objek-objeknya sudah tidak ada ini tuh. Nah, seperti itu mungkin Bapak Ibu objek 3D-nya, karena saya tidak menyiapkan objek 3D. Nah, sebagai tambahannya, Bapak Ibu dapat mencari objek 3D-nya itu di aplikasi SketchUp, terus di Sigit Rider, terus apa namanya tuh di Free 3D atau di Google Poly.
Terus ada pertanyaan di sini, apakah ada paket khusus pendidikan jadi bisa dapat fitur premium gratis? Ya, betul ada Bapak untuk apa? Untuk paket ini kita ada apa? Ada yang berbayar juga. Akses premium ini semuanya dibuka secara bebas, konten-konten premiumnya, size untuk apa? Untuk penyimpanan data 3D-nya, storage-nya juga kita berikan. Terus untuk apa namanya tuh, untuk custom marker juga kita berikan semuanya. Video-video eksklusif assembler juga kita semuanya dibuka. Nah itu kita juga ada Pak, itu dapat dilihat di website-nya gitu Pak Ahmad. Ini ada fitur premiumnya. Nah, selain itu juga Bapak Ibu, nah seperti yang di awal di tadi oleh Pak Aziz itu disampaikan. Oke, oleh Pak Aziz itu disampaikan, kita ada program yang namanya School Ambassador Assembler Edu. Di mana school ini apa program ini kita berikan gratis buat sekolah-sekolah yang kita akan support untuk Assembler Edu ini. Kita berikan konten apa akses premium. Kita hanya ada di apa di 50 sekolah. Nah, silakan Bapak Ibu dapat mendaftar, nanti kita cek seleksi juga sekolahnya. Bapak Ibu dapat mendaftar di website tadi, ada untuk chat apa untuk per, apa untuk fasilitas chatnya Bapak Ibu dapat mendaftar di sana, atau Bapak Ibu dapat masuk di apa namanya tuh komunitas assembler, boleh menanyakan di sana gitu apa namanya tuh. Saya informasikan di sini. Nah, ini Bapak Ibu, oke. Nah, ini ada komunitas kita, Bapak Ibu. Ini untuk di Facebook, komunitas Assembler Edu Indonesia. Silakan Bapak Ibu, apa namanya tuh, dapat join di Facebook ini, komunitas Assembler Indonesia. Nah, di sini. Ada informasi segera daftar sebagai school ambassador kami. Nah, ini semuanya gratis. Nah, ini ada di sini di komunitas Assembler Edu Indonesia. Nah, kalau yang internasionalnya juga ada di sini, namanya di Facebook juga, namanya Assembler Edu Community Official. Nah, di sini bisa dilihat ini dari seluruh dunia mereka share. Mereka menggunakan assembler ini untuk mengajar. Nah, ini kan dia ada yang banyak yang share di sini. Nah, ini ketika pembelajarannya menggunakan assembler di rumah, di sekolah gitu. Nah, ini mereka share di sini. Jadi Bapak Ibu juga dapat share di sini semuanya. Nah, di sini kita sering share informasi tentang tutorial apa semuanya di sini. Nah, ini informasi dari user di seluruh dunia yang mereka menggunakan assembler. Seperti itu Bapak Ibu, nanti dapat di apa namanya tuh? Dapat di search saja di Facebook namanya Assembler Edu Community Official. Kalau ini seluruh dunia. Nah, kalau yang Indonesianya nanti tinggal cari di sini komunitas Assembler Edu Indonesia. Nah, ini apa namanya tuh kita share juga, dan di sini khusus semuanya tentang apa edukator di Indonesia seperti itu. Nah, sini. Ya, cara mendaftarnya nanti Bapak Ibu dapat dicari di komunitas
School Ambassador apa di komunitas assembler Indonesia, atau Bapak Ibu dapat buka websitenya edu.assemblerworld.com. Nanti di sana ada chat ya. Chatnya Bapak Ibu silakan isikan di sana. Nah, ini linknya silakan saya sudah chat sudah kirimkan di chat, silakan Bapak Ibu nanti klik saja. Nah, di sini juga kalian sama itu tadi Kang Deden apa ya, Bu. Yang sumber-sumber 3D-nya itu tadi apa aja? Oke. Kalau ya. Untuk 3D-nya mungkin saya share langsung di sini ya, Bapak Ibu. Bisa dituliskan mungkin di kolom chat. Sumber-sumbernya tadi selain ya, kalau di sini ada Sketchpad ya, Bapak Ibu di sini. Ini di Sketchpad, Bapak Ibu nanti dapat download di Sketchpad ada yang berbayar, ada yang gratis. Sketchpad, terus ada Sigit Rider. Yang Sigit Rider ini untuk 3D. Ya, Sigit Rider. Saya kirimkan di chat ya, Bapak. Oh iya. Nah, ada Google Poly, ada Free 3D, banyak lah. Cuman yang sering saya gunakan ini dua, Sketchfab sama, Sketchfab lagi ya. Sigit Rider. Nah, yang sering saya gunakan dua, Sketchfab dan Sigit Rider. Pertanyaan, adakah aplikasi AR yang mudah untuk membuatnya? Maksudnya membuat AR-nya ini tuh apakah dari ngoding kayak gitu atau seperti apa? Nah, saya pribadi di luar misalnya mungkin karena di sini saya sebagai orang assembler, jadi bilangnya assembler. Sebelumnya saya juga pelaku pendidikan gitu ya, Bapak Ibu. Nah, saya melihat aplikasi untuk membuat AR ini berbagai macam, ada dengan ngoding dan yang lainnya. Tapi saya melihat si assembler ini itu sangat bagus, tapi maksudnya tuh dia tidak ada codingnya gitu. Jadi kita tinggal drag and drop saja, jadi lebih user friendly. Jadi ini sangat bagus ya, Bapak Ibu. Di luar mungkin saya bukan orang assembler gitu, melihat ini tuh sangat sangat mempermudah Bapak Ibu untuk membuat AR lah, seperti itu. Jadi biasanya kan bisa ditanyakan saja ke orang ke orang IT untuk membuat AR ini gimana sulitnya. Nah, si assembler itu sekarang nge-bypass itu semua, jadi Bapak Ibu tinggal drag and drop saja dengan tangan gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Pak Mutahidin, boleh nanti saya simpan ya Pak ya. Berikutnya, ya Bapak Ibu, di sini juga saya akan share tentang feedback dari pelatihan ini. Itu boleh Bapak Ibu nanti disampaikan di sini di feedbacknya. Kita juga kalau misalnya butuh aset, Bapak Ibu aset apa yang akan yang ingin ada di aplikasi assembler Edu ini, aset-aset objeknya silakan disampaikan di link yang sudah saya kirimkan gitu di sana. Kita juga sangat terbuka Bapak Ibu untuk aset-aset ini, jika Bapak Ibu ada yang ingin harusnya ada aset tentang
arsitektur atau apa, atau misalnya bagian tubuh juga diperbanyak atau yang lainnya lah, itu boleh silakan disampaikan ke kita. Oke, kebetulan Pak Nas Bawi. Oke. Pak, mungkin saya izin share ya untuk tentang agama ya. Nah, di sini saya kembali akan memperlihatkan Bapak Ibu untuk assembler ini. Sekali lagi, setiap mata pelajaran bisa ya Bapak Ibu. Jadi tidak semua yang di-AR-kan ini Bapak Ibu harus 3D. Sekali lagi, tadi Bapak Ibu dapat menggunakan gambar, terus menggunakan video dari YouTube, atau Bapak Ibu buat sendiri videonya, Bapak Ibu upload ke YouTube, linknya diambil. Nah, di sini mungkin saya akan coba memperlihatkan untuk yang pelajaran agama ya. Nah, di sini ada tata cara memandikan jenazah. Di sini materi pembelajaran agama Islam ya. Nah, saya view in 3D saja. Jadi dapat divisualisasikan seperti ini Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu kalau tidak ada aset 3D-nya, Bapak Ibu tambahkan saja dengan gambar, dengan video ya Bapak Ibu, seperti itu. Jadi kita membuatnya tuh karena tata cara memandikan jenazah ini tuh panjang urutannya atau prosesnya. Nah, kita buatkan per slide. Seperti itu Bapak Ibu. Nah. Ya. Ya, sini Bapak Ibu. Nah, ini tata cara memandikan jenazah. Pertama ini. Nah, ini kan menggunakan teks ya Bapak Ibu, ini dibuatkan ada 3D-nya. Nah, berikutnya kita ada slide-nya, hukumnya apa, terus peralatannya. Nah, di sini nomor 5-4 ini kan dia gambar, jadi tidak harus ada 3D-nya anduk atau apa, tidak perlu gitu, jadi hanya gambar aja gitu. Nah, ini ada bagiannya seperti ini. Nah, terus ini ada prosesnya, baca niat, cuman seperti ini aja di intra apa, di bawahnya ada informasinya gitu kan. Terus berikutnya dinaikkan. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa dibuatkan semacam ini proses-prosesnya. Ini tangannya juga ada ya. Ini kan ada hasil karya dari guru ya. Dia pakai part robot gitu di aset di kitanya gitu untuk tangannya. Nah, itu bisa disesuaikan Bapak Ibu. Ini ada wewangian atau apa, ini ada tumbuh-tumbuhan yang ada di asetnya di assembler gitu. Nah, ini ada gambar-gambar juga. Nah, jadi untuk semua pelajaran juga bisa Bapak Ibu. Jadi sebetulnya ini tergantung dari Bapak Ibu semuanya gitu. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalnya yang biasa saya gunakan, mungkin saya sharing saja ya Bapak Ibu. Biasanya saya membuatkan ada lesson plan ya Bapak Ibu, ada lesson plan. Nah, dari lesson plan itu tuh kan kita mau mengajarkan apa, bahkan materinya apa. Nah, ada lagi Bapak Ibu yang namanya storyboard. Nah, storyboard ini tuh adalah kayak langkah-langkah akan membuat medianya tuh, intronya apa gitu, pembukanya. Keduanya nanti akan menampilkan apa. Nah, itu diurut gitu. Jadi ketika kita membuat materi pelajaran yang terus ada juga, misalnya kita kalau misalnya ada 3D orang ya, kita ngambil 3D manusia gitu. Nah, itu tuh
dibuatkan gitu, dibuatkan si tahapan-tahapan itunya, jadi di apa di storyboardnya itu untuk apa, untuk menggambarkan bagaimana nanti kita membuat media pembelajarannya. Semoga dapat dapat memudahkan lah Bapak Ibu. Nah, seperti itu sih Bapak Ibu, dijelaskan detail kalau media yang dibutuhkan apa saja, misalnya video dari YouTube atau aset-aset gambar, kita download dulu apa, siapkan semuanya. Nanti tuh urutannya ini harus seperti apa, apa-apa gitu. Kurang lebih seperti itu. Apakah ada paket khusus pendidik? Jadi bisa dapat fitur premium gratis. Kalau untuk pendidik atau sekolah itu yang school ambassador ya, Bapak silakan bisa daftar di website kita atau apa namanya tuh lewat chat. Ya, lewat chat di SMA tadi. Tempatnya retreat-nya silakan. Oke, jika ya betul, kalau misalnya ingin langsung ke saya boleh, oleh Bu Lucy sudah di-share nomor kontak saya, boleh silakan. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ada dari Bu Atik, Kang, di Surabaya. Apakah ada avatar atau karakter yang bisa dipakai sebagai pengganti penjelasan? Nah, di kita sih ada aset-aset 2D ya, Bapak Ibu, aset-aset 2D yang nanti Bapak Ibu dapat gunakan. Nah, selain itu juga Bapak Ibu dapat mencari sendiri jika tidak ada di aset assembler gitu. Gitu. Terus kalau misalnya Bapak Ibu tadi kalau misalnya ingin ada objek-objek 3D juga dapat nanti ke kita sih meminta untuk dibuatkan. Ada pertanyaan juga. Apa ini kayak game anak-anak Sakura School itu ya? Saya malah nggak tahu Sakura School. Apakah sama, Kang, seperti game Sakura School? Mungkin basicnya sama ya. Games, nah. Bapak Ibu mungkin kayak gamification ya Bapak Ibu. Yang mungkin gini Bapak Ibu, kalau misalnya pernah saya sharing, Bapak Ibu membuat model games di sananya tuh dapat dibuatkan per slide-slide itu ya Bapak Ibu. Nanti dia ada urutannya dari sini, misalnya dia gimana kalau misalnya siswa ini misalnya apa ya, anak ini misalnya datang ke sini itu akan apa yang terjadi. Nah, di slide berikutnya ada tentang jawabannya atau apa gitu. Nah, kalau misalnya di luar apa namanya tuh, di luar itu Bapak Ibu dapat membuat kayak gamification-nya buat tentang kuis-kuis atau tentang games modelnya apa, dibuatkan jadi marker. Nah, mungkin ini bisa yang online juga bisa mungkin ya, karena saya dulu mempraktekannya itu offline sebelum ada pandemi ini. Jadi saya buat beberapa marker. Di marker ini saya tempel. Jadi pembelajarannya itu di sekolah tidak di kelas gitu Bapak Ibu. Tapi saya tuh di lingkungan sekolah gitu. Jadi ada yang ditempel di mading, ada yang ditempel di lapang basket, ada yang di mana gitu. Jadi siswa per kelompok itu tinggal mereka silakan cari marker seperti ini. Di sana ada pertanyaan, di sana ada kuisnya, ada apanya gitu, ada tentang gaps-nya, silakan di scan nanti lihat di sana langsung jawab dan nanti
presentasikan gitu. Nah itu bentuknya kalau yang offline saya sudah pernah membuat seperti itu. Jadi lebih seru gitu belajarnya buat anak-anak gitu. Nah mungkin cara yang seperti itu juga dapat dibuat Bapak Ibu, cara saya tapi online gitu, marker yang mereka scan atau apa, atau misalnya dibuat di medianya itu tadi kan ada per slide-slide gitu. Nah mereka misalnya kita langsung seperti ini, kita jelaskan dulu di slide pertama gamesnya model gini nih, ini apa jawabannya atau gimana seperti apa, baru nanti dijelaskan. Atau kita juga di Assembler Studio ini Bapak Ibu dapat buat seperti kuis sederhana lah gitu. Jadi kita ada menu, nanti dia tuh akan nge-link ke slide apa, nanti di slide apa tuh kayak ada pertanyaan, ada gambar misalnya, ini gambar apa, nanti mereka tinggal klik jawab, terus ada interaksi, berhasil gitu, betul gitu. Nah itu ada gitu, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Fitur scan harus menggunakan Assembler Edu yang di scan di apa yang di terinstal di handphone untuk saat ini ya Bapak Ibu. Untuk saat ini, untuk Bapak Ibu ingin nge-scan itu harus menggunakan handphone, iPad atau tab untuk nge-scan ya. Seperti itu. Nanti tinggal buka aplikasi Assembler Edu. Di sana di menunya ada yang namanya menu scan. Nah, tinggal klik itu, arahkan ke marker, dia akan ke scan seperti tadi yang saya demokan seperti itu. Oke. Ya, alhamdulillah. Gak terasa nih sudah jam 11 lewat 50 menit ya, semuanya terkesima dengan materi kita kali ini ya. Silakan Bapak Ibu bagi yang masih mau bertanya, masih ada kesempatan, atau nanti mungkin kalau ingin lebih jelasnya bisa langsung wapri ya Kang ya ke Kang Deden ya. Nanti setelah ini juga mungkin nanti link grup di WhatsApp grup akan kita buka, karena kebetulan Kang Deden juga sudah ada di WhatsApp grup kita, jadi nanti teman-teman juga bisa bertanya di situ kalau ada yang untuk lebih jelasnya lagi. Silakan Bapak Ibu, masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, sepertinya semuanya memang ini menarik sekali ya Kang ya, bukan hanya untuk mata pelajaran eksak ya, tetapi juga tadi ada pelajaran agama. Terus betul. Tadi teman saya juga ada yang nanya bahasa Indonesia gitu. Untuk materi-materi bahasa Indonesia juga mungkin nanti bisa dicari ya sumber-sumbernya ya. Iya, betul Ibu, bisa. Jadi kalau bahasa Indonesia kan ada kayak model percakapan gitu ya Bu ya, bisa ya. Terus ada cerita juga bisa tadi dengan video itu ya. Kalau misalnya ada tentang apa ya, aset-aset mau bikin tentang tanaman apa pengenalan hewan, ya apa storytelling lah gitu ya Bu ya, menjelaskan. Kita juga kan di aset-aset kita ada hewan, ada pohon-pohonan, ada tentang rumah, gedung, apa semuanya ada. Jadi tinggal dikreativitaskan oleh gurunya. Kalau misalnya nanti ada tentang sajak atau apa untuk ke materi di sini, mungkin nanti bisa dibuatkan bentuknya ada gambar atau video yang menjelaskan itu. Jadi lebih banyak variasinya lah seperti itu. Oh iya. Baik Bapak Ibu, tanpa terasa sudah hampir 3 jam ya kita bersama hari ini menimba ilmu, pengalaman baru. Tentu saja kalau masih awal-awal mungkin masih agak bingung ya, tetapi saya selalu mengingatkan kita jangan pernah takut untuk nyoba ya, karena kalaupun nanti gagal atau salah kan kita tinggal back aja ya. Jadi silakan aja dieksplor. Tadi penjelasan dari Kang Deden sudah sangat jelas. Memang hari ini sepertinya jaringan kita sedang kurang bagus ya, karena di saya sendiri kadang suka putus-putus suaranya ya. Tapi mudah-mudahan nanti di record-nya bagus ya. Nanti kita tunggu record dari Pak Arizal, nanti akan di-share juga di link YouTube supaya lebih ringan. Kang Deden, mungkin ada closing statement dari Kang Deden sebelum nanti kita kembalikan kepada host.
silakan. Ya, sebetulnya cuman prinsip hidup saya aja sih. Cuman mungkin saya akan coba share ke Bapak Ibu, bisa karena biasa dan bisa karena terpaksa. Harus dipaksa kayaknya. Seperti itu sih. Ya, bisa karena biasa, bisa karena terpaksa gitu ya. Ya, jadi kalau kita terbiasa menggunakan Assembler Edu, insya Allah Bapak Ibu akan mahir gitu. Dan biasanya Bapak Ibu tuh harus ada sesuatu dulu yang memaksa baru mau nih ngebuka dan mencoba gitu sih. Itu tuh saya dari dulu gitu sih. Saya. Boleh-boleh lah ditiru ya. Tapi memang kayaknya gitu ya Kang ya. Apalagi kayak saya kan sistem kebut semalam gitu. Kalau ada tugas deadline-nya besok, oh malam ini harus kebut gitu. Iya. Terima kasih Kang Deden sekali lagi atas materinya hari ini. Mudah-mudahan silaturahim kita masih tetap berlanjut setelah ini, kan, walaupun webinarnya sudah selesai. Saya sudah ingin mengulik lebih jauh lagi ya. Ya saya terutama tadi nyanyinya mas ini sangat penasaran nih ya. Lebih jauh lah. Assembler Edu terus nama tadi sekolah-sekolah hasil yang akan terjadi. Baik Bapak Ibu, untuk pertanyaan lebih jauh mungkin nanti bisa kita lanjutkan di kolom WhatsApp grup, di chat WhatsApp grup. Hari ini kita akhiri pertemuan kita. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Kang Deden Nugraha ya, jauh-jauh dari Bandung ya, sudah berkenan membagi ilmunya kepada kita. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dari seluruh penjuru Indonesia. Ya, semoga di kegiatan-kegiatan kita selanjutnya, kegiatan IG terutama, kita masih tetap bersilaturahim, menimba ilmu, mengembangkan diri, menambah kompetensi kita untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Saya selaku moderator, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan kepada host Pak Abdul Aziz Arofik. Silakan, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lucy, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Kang Deden. Sebelum kita berpisah, boleh kita hidupkan semua ini kameranya untuk kita bersama-sama tersenyum ya. Jadi mohon ditahan beberapa saat karena ini ada 5 halaman. Kita mulai senyum. Di foto. 1, 2, 3, tahan dulu ya. Ya, ini ada 5 slide ya. 3, 5. Iya. Selesai Bapak Ibu. Terima kasih untuk atensinya, luar biasa sekali kita banyak dapat ilmu pada hari ini. Dan insya Allah ini tidak berhenti di sini, nanti ada kelas virtual. Semalam Kang Deden sudah mengkomunikasi untuk itu. Mungkin kita kelas virtualnya di IG Tangsel itu Pak Kang Deden ya. Iya betul. Jadi jangan live di grup, jangan live di kelas virtual karena kita akan lebih banyak lagi menggali hal-hal terkait AR ini. Baik Bapak Ibu, kita akhiri dengan baca hamdalah bagi yang Muslim dan bagi yang beragama lain, silakan menurut kepercayaan masing-masing. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih Kang Deden. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Ya, izin mematikan kamera.